Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan hari ini aku tepat berada di The Bazaar yang ada di kota Beverwijk. Dan bazaar ini ya kalian tahu sendiri lah ya, yang di Indonesia pun juga kadang-kadang kita punya namanya bazaar ya, tempat jual beli makanan, minuman, baju-baju dan peralatan yang lain. Dan seperti yang kalian lihat di sekitar aku ini. Ini adalah suasana luarnya guys. Nanti juga di dalam kita lihat, karena di sini tuh ada 5 bangunan ya. 5 bangunan yang kita bisa lihat di dalam seperti apa keadaannya, apa aja mereka jual di sini. Dan sekarang aku lagi makan siang dulu, lunch dengan lumpia kesukaan aku hari ini. So, penasaran seperti apa? Ikutin aku. Tuh ada peralatan rumah tangga, peralatan dapur ya. Okay guys, jadi di sini itu kalau hari weekend tuh rame banget ya guys, dan banyak pengunjungnya, mostly tuh bule-bule semua di sini. Jadi di sini tuh banyak banget peralatan-peralatan, apapun itu, elektronik, baju dan segala macamnya ya. Pokoknya lengkap banget dan harganya juga lebih murah daripada yang lain begitu. Jadi aku paling suka berada di sini ya. Dan tempat ini itu hanya buka di hari weekend. Ya, kita beli baru untuk pen kecil ya. Hai guys, aku rambut tuh lagi di styling nih. Mau mencoba styling pakai what is this product? Be on the vlog. So honored now, yeah. Yeah. Free commercial. Yeah. Free commercial. Guys, ini tuh bagus banget. Oh, kebalik. Ini salah satu brand hairstyle yang bagus ya. Jadi aku mau coba ya. Rambut aku sudah di curly curly sama mas-masnya tadi. Jadi kita tadi udah beli hair styling yang baru buat aku ya, karena kebetulan yang di rumah itu udah rusak guys. Jadi kita beli yang baru lagi yang kualitasnya lebih bagus ya. Dan kita mau cari barang-barang lain-lain di sini, oke? Okay? Shiny.
Ya guys, ini suamiku lagi cari kaset-kaset jadul ya. Di sini tempat jualnya kaset-kaset klasik, guys. Ya, jadi guys, belanja di sini tuh benar-benar asik ya. Jadi ada beberapa barang itu yang di sini tuh jarang banget kita temuin di luar, tapi di sini tuh ada. Jadi ada beberapa yang masih unik-unik di sini ya. Walaupun ini agak jauh dari rumah, tapi worth it banget untuk belanja di sini. Ini tuh aku berasa banget seperti belanja di Indonesia ya guys, karena dari penampakan marketnya sendiri tuh benar-benar seperti pasar yang ada di Indonesia. Tuh benar-benar kayak pasar tuh guys, banyak banget pakaian cewek-cewek ya di sini. Dan di bagian sana itu ada building nomor 2 ya. Tuh. Blumen. Terlalu besar buat saya. Oke guys, jadi tadi keseruan kita belanja di The Bazaar di Beverwijk. So sekarang kita mau kembali pulang. So jangan lupa like dan subscribe untuk video aku hari ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.